Hai, selamat bersama kami dalam Sema Lebat edisi 1 Disember 2014 dan anda bersama saya Ari Ismail dan saya Obovin akan menemani anda pada hari ini mengenai Sema Lebat ini. So kita ada permainan konsol, kita akan tengok sendiri koleksi-koleksi permainan konsol Obovin. So kita berubah sikit daripada selalu sangat kita cakap pasal peranti. Korang bercakap asal tak pasal peranti, peranti, peranti. Jadi hari ini kita berubah sikit, akan tengok tentang konsol. So, Vivi akan cerita mengenai koleksi-koleksi permainan konsol yang ada. Yeah. Kita mulakan dengan dulu dengan ni adalah konsol CD pertama saya. Dia sebuah Sega Saturn. Okay, Sega Saturn ni ada sejarah dia sendiri. Mungkin banyak tak tahu saya sikit sejarah Sega Saturn. Keluar tahun 1995. Selari dengan Sony PlayStation yang pertama. Tapi malangnya konsol ni tak laku, discontinued dalam 3 tahun lepas tu, tahun 1998. Dan kenapa saya membeli konsol Sega Saturn ni? Pasal saya daripada kecil main konsol-konsol Sega. Ada sebab Sega Mega Drive. Jadi ni sebenarnya hadiah saya SPM. Hadiah SPM. Jadi kalau anda boleh buat perkiraan, kalau 1995 dengan 1998 boleh tahu umur saya berapa dan bilakah saya dapat. Tapi ni adalah hadiah untuk SPM straight A. Jadi ini penyebab kenapa saya bukan seorang pelajar yang gemilang kena tak dibelikan sebuah konsol. Yang menariknya tentang Sega Saturn ni bagi saya ialah ada benda dipanggil Saturn Key. Okay, walaupun dia sebuah dia konsolnya unik, walaupun dia ada CD tray, pada masa sama dia ada tempat untuk meletakkan cartridge. Jadi kenapa ada cartridge tray ni? Banyak orang tak pakai cartridge tray, tapi saya pakai pasal zaman dulu, zaman dulu masih ada lagi masalah dengan dia lakukan region lock terhadap permainan. Jadi pasal konsol saya, konsol Malaysia ni ialah konsol diperbuat untuk pasaran Jepun. Jadi game banyaknya pada Jepun. Jadi kalau nak main game daripada US atau main game daripada UK, Europe, kita perlukan Saturn Key. Saturn Key ni ialah sebuah cartridge. Kita masukkan ke dalam ni. Jadi sekarang konsol ni boleh bermain game daripada mana-mana region. So daripada US. Mana-mana boleh, tak payah perlu hack macam sekarang. Pasal sama masa ni pun dulu konsol dia bukan dianggap sebagai sebuah home entertainment. Jadi walaupun dia ada di CD drive ke ada main movie. Jadi betulanlah di pasaran Asia saja saya tahu. Sega mengeluarkan dipanggil VCD movie card. Okay. VCD movie card. Jadi sekarang kita punya Sega Saturn ni boleh berubah menjadi sebuah pemain VCD. So masuk CD biasa boleh main. Boleh kita boleh menonton VCD sekarang. Zaman tu VCD tu ialah benda yang paling menarik. Dulu apa saya tak nak beli pemain VCD pasal kata apa buat tiap movie. Jadi saya beli benda ni. Harga dia masa tu RM90. RM90. Sebab kita tadi tu agak mahal lah, itu RM90. Jadi untuk main VCD, inilah juga pemain VCD saya. Sebuah Sega Saturn. Itu Sega Saturn. Tu ada next lagi. Next seterusnya kita ni juga. Ni adalah PlayStation. Saya yakin majoriti penonton-penonton di luar sana ada konsol ni. Dan saya sangat mencintai konsol PlayStation ni pasal saya rasakan kegemilangan gamer konsol ni bermula dengan konsol ini. Dan ia juga masih lagi memegang rekod sebagai top 5 konsol yang paling laku. Semuanya dia bermula daripada pihak Nintendo yang tak mahu mengeluarkan sebuah konsol berasaskan CD. Pasal dia tak nak bayar royalty kepada Sony dengan CD. Jadi wujudlah PlayStation. Sony first gen punya PlayStation. Ini first gen pasal saya punya konsol semua first gen. Tak ada yang slim ni. Pasal ni konsol master race kena beli konsol-konsol original. Yang ini pun ada sebenarnya. Dia punya VCD player kan. Anda boleh nampak belakang ni. Tapi saya dah hilang, tak tahu ke mana. Jadi anda boleh tambah di belakang. Kalau anda ada ni, saya rasa mungkin ada. Anda pun ada yang beli untuk memain VCD. Jadi ini adalah Sony PlayStation 1. Ini pula dibeli oleh saya sendiri menggunakan duit beasiswa. Masa bila? Tahun bila? Setahun lepas dapat Sega Saturn. Pasal by the time saya nak beli Sony PlayStation ni, Sega Saturn dah mula mati. Game dah banyak tak ada. Banyak dah eksklusif. Contohnya macam Resident Evil rasanya tak keluar pada Saturn. Tomb Raider pun dulu ada Saturn dah last. Semuanya boleh kata semua muncul di konsol ni dengan kematian Sega Saturn. Tu next ada lagi yang Dreamcast. Next ada Dreamcast lah. Ini kalau kita apa yang menariknya ialah walaupun ini adalah kita nampak macam teknologi miniaturization. Ini dulu konsol.
dan ini adalah dia punya pengganti. Dan ini adalah konsol terakhir pada Sega, yang juga merupakan konsol pertama yang boleh menyambungkan anda kepada internet dengan adanya modem. Okay, tapi malang sekali pada waktu ia dikeluarkan, apa dia kata, game pun tak support sangat, dan dia punya kuasa pemproses yang tidak sebagus dengan PlayStation 2 yang keluar setahun selepas itu. Tapi saya rasa legacy yang paling menarik tentang Sega Dreamcast ni ialah controller. Okay, controller. Jadi saya lihat sampai ke sana controller je. Okay, sebelum adanya Sega Saturn. Okay, ni Sega Saturn asalnya. Okay, controller semua macam ni. Kita semua gamer tahu dia punya tangan bila main game macam ni. Okay, macam ni. Tapi selepas tu ada PlayStation, kita berubah pula kepada macam ni. Okay, sejarah menarik eh. Kenapakah rekaan controller Sega pula Sony PlayStation macam ni? Kerana antara presiden Sony pada waktu tersebut, dia seorang pemandu, ada seorang juruterbang. Jadi dia nak sesuatu yang mengingatkan dia kepada joystick membawa kapal terbang. Jadi pasal tu controller untuk Sony PlayStation nampak pelik macam ni. Okay, dan ia berterusan sehingga Sony PlayStation 3. Cuma selepas itu dikeluarkan versi Rumble pula. Ini untuk PlayStation 1 juga. Dan inilah rekaan yang kita kenali sekarang. Sampai sekarang pakai. Okay. Tapi kembali semula kepada cerita Sega Saturn saya cakap tadi. Dan Sega Dreamcast. Okay. Nampak trigger ni. Sekarang trigger ni dah ada pada konsol Xbox 360 dan juga Xbox One. Tapi inilah konsol pertama yang ada trigger. Lagi jadi, senang. Untuk menembak lagi senang. inilah dia. Saya ada orang kata ada banyak sentimental value dengan Dreamcast ni. Pasal saya rasa walaupun game ni tak banyak. Game ni mungkin ada bawah pada 50. Saya mungkin ada 15 game je. Tapi saya boleh katakan hampir ke semua 15 game tu saya rasa saya boleh main sampai sekarang. Crazy Taxi, Resident Evil Code Veronica, apa lagi? Soul Calibur. Jadi game ni walaupun konsol ni mati awal, tapi kalau anda ke internet pun anda rasa masih banyak lagi orang merasakan inilah konsol yang mati kerana marketing tak betul. Walaupun game dia bagus. Sampai sekarang main Crazy Taxi. Ni masih lagi boleh berfungsi, tak macam Sony PlayStation 1 dengan Sega Saturn dia tak berfungsi masa motor dah rosak. Tapi ini masih lagi boleh digunakan. Tahun 1999. Jadi dah 15 tahun. 15 tahun lama. 15 tahun lamanya. Lepas tu kita ada akhir sekali lah. PS2. Akhir sekali PS2. PS2 pun kita suka rekaan yang lama. Box ni. Jadi kalau tak silap atau tahu Arif boleh betulkan tidak, ini adalah konsol yang paling laku dalam sejarah. Betul-betul. Ini konsol paling laku. Sorry, sampai sekarang pun masih kita jual. Walaupun manufacturing tersebut dah dimatikan. Dah dimatikan tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni rasa. Jadi akhirnya dah diberhentikan. Jadi bayangkanlah dia keluar tahun 99. Tahun ni atau awal tahun ni atau tahun lepas baru dihentikan. Jadi lama betul dia keluarkan. So dia popular sebab game ini macam, popular. Saya tahu kenapa popular. Kenapa PlayStation tu popular? Kalau dekat Malaysia kita kena ikhlas pasal dekat Malaysia senang nak pirate. Yelah, agak kan macam murah CD game apa semua. Tapi saya ada tapi saya rasa dulu macam juga macam saya katakan tadi pada Sega Saturn tu, ia boleh berubah menjadi pemain VCD. Ini juga mungkin pada bagi kebanyakan orang jugalah pemain DVD pertama mereka, kerana ia boleh memainkan DVD tanpa perlu apa-apa accessory tambahan. Ni dia tak macam dulu. Mungkin ini kita boleh nampak bahawa Sony akhirnya realise okay, konsol sekarang tidak boleh berfungsi hanya sebagai sebuah konsol permainan. Sekarang dia boleh kena juga entertainment. Dan selepas tu bila PS3 keluar dan juga Xbox 360, Xbox One, PS4, semuanya sekarang dah ada integration dengan media center. Sama dengan Wii. Dia tak boleh hanya berfungsi sebagai console game, dia perlu multiple. Jadi ini mungkin kata pelopor lah kepada konsol melebihi sebagai hanya sebuah satu untuk dimainkan. So antara semua konsol ni, bagi hobi yang mana betul-betul menarik dari segi game. Okay. Kalau okey, pasal saya cakap tadi PS2 ialah yang paling laku kat dunia. Ada banyak terjual. Jadi itu saya rasa ialah konsol yang paling berjaya dan paling saya sukai pasal
jumlah game yang ada pada tu memang menarik. Memang banyak. Jadi walaupun aku macam sekarang, okey, kita dah dua generasi ke belakang. PS3, PS4 dah ada. Tapi saya masih lagi boleh bermain game daripada zaman PS2. Orang kata mungkin grafik tak pixelated. Grafik pada peranti pintar yang kita sekarang pun sebenarnya 10 kali ganda lagi cantik. Tapi masih lagi okey. Saya boleh main Silent Hill 2, Silent Hill 4, Ace Combat. Inilah permainan-permainan yang tak ada pada PC. Terutamanya Ace Combat 1, 2, 3, 4 tak ada pada PC. Jadi orang selalu cakap, kenapa, kenapakah saya menjadi seorang console fan? Kenapa saya suka dengan console? Mungkin pasal mudah. Kita masukkan CD, main. Tak nak matikan. Lepas tu dia bertahun-tahan lah. Dia boleh bertahun-tahan. Provider kita tak hentam dia betul-betul. Lepas tu tak payah install, tak payah patch. Okay, dia gambar tak cantik. Tapi saya memulakan hidup sebagai seorang pemain Atari 62,000. Lagi 6,200 tahun 1986. Itu first console saya. Main game Centipede. Jadi bagi saya, old school gamer, grafik tak penting. Gameplay lebih penting. Yang penting. So bagi saya, macam saya, bukan gamer. Tak apa. Saya casual gamer. Macam nak boleh kerja kat Amal? Saya mula pemain konsol daripada game tape biasa lah. Game tape yang orang dulu-dulu beli dalam RM5 macam tu. Dia sebenarnya daripada rip-off Famicom punya game. And Micro Genius. Haa, Micro Genius. So, game yang popular time tu, game apa? Circus. Game kereta yang tepi tu ada Superman yang lalu apa semua. Apa lagi tu? Tapi tak sekesali ke? Haa, sekesali lah. Itu motocross lah. Itu game-game tu mulanya lah. Lepas tu baru saya pakai PS1 tahun 2002 masa tu dah lewat tu. Dah lewat. So macam tidak terlambat untuk memasuki console fan. Lepas tu saya berhenti, then tahun lepas baru saya beli Xbox 360. Itu pun sebab saya macam nak hilangkan stress, so saya gunakan console ni untuk macam hot and fun je lah. Macam soalan ikhlas kenapa beli Xbox 360 dan bukan PS3? PS3 sebab saya ni suka game yang berasaskan motion. Macam contoh saya tak suka pakai, saya tak suka pegang konsol. Oh, tak suka pegang controller. So saya nak saya jadi controller. Oh, jadi semata-mata untuk Kinect. Untuk Kinect. So dari game yang saya main sampai sekarang lah, The Central, Just Dance lah, itu favorite saya lah sampai sekarang. Setiap pagi memang saya akan buat rutin hari. So itu dan diharap Arif akan masukkan pembuatan yang jadi rekod. So itu lah. So itu berkongsi kami mengenai gaming konsol, dan selepas ni kita akan berkongsi mengenai peranti pertama. So kita akan kembali selepas ini. Okey, kita kembali ke Sembang Lebat. Tadi kita dah berbincang mengenai permainan konsol, koleksi permainan konsol Bifin, dan saya dah berkongsi sikit mengenai permainan konsol saya. Dan kita akan berbincang mengenai telefon-telefon lama ataupun telefon pertama lah kita cakap. Hari ni hari ni kita sedikit retro. Bukan apa, bukan apa pasal korang selalu tanya kenapa asyik cakap pasal peranti-peranti je. Jadi hari ni kita buat sesuatu yang berbeza sikit yang tak ada kena-kena dengan benda terkini. Kita buat benda yang benda-benda yang lama. Old school. Sebab lama ni ada berguna dia, ada memori dan nostalgia dia. So kita tanya sikit dengan Obe, apa peranti pertama Obe? Telefon lah, telefon. Telefon pertama saya ialah sebuah Nokia 3210. Nokia yang masih lagi rekam, boleh katakan ikonik. Dia memberi kemampuan menukar casing dengan mudah. Kalau tukar rupa. Dulu punya trend. Dan kalau sekarang orang cakap 4G, QHD lah, ambil 4K. Dulu yang membuatkan orang beli membeli 3210 ni kerana ialah sebab telefon yang boleh menari. Kita letak dia dekat ujung, mungkin dia boleh berpusing, dia akan menari. Tu kelemahan dia. Banyak orang anggap macam 3310 sebagai telefon yang paling godlike, yang paling apa, paling tahan lasak apa semua. Tapi saya punya, bagi saya 3210 lebih menarik. Lagi cantik, lagi tahan lasak, dan Tidak mengejutkan pasal telefon tu sekarang ada di dalam design museum. Telefon tu kira macam bukan nipis lah, kira macam laman tu dia diamond table tebal. Dia pula ada rupa dia macam macam teardrop lah, dia ada aerodynamic. Jadi rekat dia memang berbeza dengan peranti-peranti yang tak ada antena. Pasal sebelum tu macam kita tahu Ericsson phone kotak. Dia bagi bentuk dia macam botol kok pun ada juga. Jadi rekatnya ikonik tu lah yang menyebabkan ia sekarang masih lagi ada di design museum sebagai antara design terbaik untuk sebuah telefon. So masa tu bila Obi guna 3210? 98 rasanya, 98-99. Telco time tu ingat lagi? Telco masa tu guna Selcom.
time set lah time tu. Apa TM Touch? TM Touch, saya guna cellphone masa tu. 019 lah. Itu mungkin memori dah hazy sikit. Tapi memang waktu tu yang paling saya ingat satu SMS 50 sen. Mm-hmm. Jadi bila nak SMS tu memang gunakan sebaik mungkin. Yang mungkin. Sekarang kita SMS semua tak ada dah. Tapi time tu memang trend lah kan. Kira macam hantar picture message. Mm-hmm. Monophonic punya phone, apa ringtone tu. So masa raya lah orang selalu hantar. Saya ingat lagi lah time tu macam zaman hitam putih. Telefon hitam putih lah. Haa, telefon hitam putih. Itu mana waktu yang putih-putih. Haa, itu antara lah. So macam saya bermula dengan Nokia 3530. Itu macam mana? Telefon tu bentuk dia macam T10 tapi ada colour. Oh, okay. So masa tahun 2005. Okay. Tahun 5, kiranya trend telefon ada colour ni trend tau. Kira masa time tu. So siapa yang pakai telefon ada colour ni kira macam mewah lah. Macam dia ada iPhone 6 sekarang. So, tahun 2005. Time tu smartphone Symbian banyak lah. Symbian. Telefon sabun 6600, 3600, telefon telur dengan apa? Telur. Macam-macam nama lah. Nokia Engage lah time tu lah. So, lepas tu baru saya pakai apa smartphone. Okay. So, sebelum saya cerita mengenai smartphone saya, saya nak tanya dulu dengan Obek. Apa smartphone pertama Obek pakai? Smartphone saya pertama mungkin mengejutkan, tapi first smartphone saya adalah sebuah HTC HD7. Telefon moden. Ia sebuah telefon Windows Phone 7. Itu adalah merupakan telefon Windows Phone 7 pertama dekat Malaysia. Dan itu adalah saya punya pengenalan kepada smartphone lah. Tapi seperti umur kita ketahui, Windows Phone 7 tidak memenuhi apakah yang dijanjikan oleh pihak Microsoft. Banyak pula masalah dengan data leakage. Masa tu masa tu kita masih baru lagi, tak tahu apa sangat. Kita pakai macam daily quota. Pernah dalam masa 2 minggu phone bill 400 pasal dia pasal dekat People Hub masa tu. Dia akan continue untuk refresh internet pasal kita tak check sangat pun kena. Jadi pasal sebab tu macam tawar hati sikit nak pakai WP. Jadi banyak orang tanya kenapa tak pakai Windows Phone, kenapa masih pasal gunakan Android. Pasal orang kata percintaan pertama Windows Phone 7 tu tak menjadi. Banyak masalah jadi sampai sekarang serik nak pakai. Apa-apa Windows Phone? So Android phone? Android phone pertama. Android saya yang pertama macam saya cakap dalam video sebelum ni pasal tablet. Saya tak ada phone, saya tak ada phone Android pertama. Saya ada tablet phone pertama, iaitu Samsung Galaxy Tab 7. Generasi pertama. P7 kan. P7000. Tak ingat tapi itu saya menangi ketika DigiWow. Dia ada buat macam pertandingan masa tu. Dapat masa tu juga. Jadi mula dengan Android kat situ lah. So apa pengalaman menggunakan tablet tu? Ada baik ke kurang ke? Macam-macam dia jadi meme lah. Orang cakap macam ni. Okay, oleh sebab korang kata kelakar bercakap dengan phone macam dulang. Samsung sekarang tablet dia semua boleh ada earpiece. Semuanya dari apa dia orang belajar dengan kesilapan yang pada ada tablet. Tab yang first tu. Sekarang semua dah boleh call macam ni. Tapi anda masih lagi nampak aneh telefon dengan dulang. Agak canggung. Saya nasib baik saya berbadan besar jadi tak nampaklah pelik sangat mungkin. Boleh lagi lah, boleh masuk akal lagi. So trend ni macam pelik tapi boleh terima ke agak-agak? Kalau macam pakai tablet dengan phone ni. Empat tahun lepas makin pelik. Empat tahun kata apa? Orang cakap, cakap dengan dulang, cakap dengan dulang. Tapi sekarang macam dah normal. Macam dah normal lah. Macam, okay. Orang kata, so what dah. Orang telefon besar. Okay. Kita ada phone, kita nak. Boleh, okay. Ini saya. Walaupun ada telefon pintar, tapi sebenarnya digunakan lebih bab lain selain daripada menanggungkan telefon. Jadi, kalau sekali-sekala kena macam ni, tak apa. Pasal kita akan lebih menghabiskan masa macam ni lagi. Tak tanggung dah. Ada headset Bluetooth pun kau pakai pun. Zaman bila tu, zaman saya ingat lagi lah time tu macam Bluetooth tu jadi trend. Jadi trend semua pakai kan? Headset tapi lama-lama dia macam macam orang tak pakai dah. Macam pakai, orang pakai dekat dalam kereta. Itu je lah. Kiranya macam gimmick je lah semata-mata. Time mula dia berkenal kat tahun 2004 macam tu. Sampai sekarang sebenarnya kita orang kerja dalam bidang online journalism ni, dengan batik journalism ni. Every time pergi event akan dapat Bluetooth headset. You mobile. Semua lah kita pergi Sony ke mesti dapat. Jadi sekarang dekat dalam office tu ada dalam 7 Bluetooth headset. Tapi yang pakai satu ke? Yang Sony je. Pasal
dia patutnya membantu kita untuk melakukan tugasan, tapi bila nak pakai, nak clip lah apa semua, kita satu lagi nak kena charge. Tak kena charge. Jadi macam kita tak apalah, kita nak kita pakai dulang tak apalah daripada kena charge. Lebih baik dulang. Dulang pun orang tak peduli dah sekarang. Okay, so saya punya pengalaman menggunakan telefon. Saya mula smartphone, saya guna Nokia 6260. Telefon tu macam webcam, dia boleh flip dia punya screen tu, lepas tu bentuk macam webcam. So saya ingat lagi dia pakai Symbian S60. So masa tu memang orang kata Symbian still popular, popular lagi. Zaman-zaman Nokia sabun, Nokia daun, lesung batu. Tu nama-nama berkelip. 3600 saya ingat lagi model. Lepas tu saya pakai macam-macam lah. Lepas tu semua telefon Nokia. Then saya baru beralih ke Android pada tahun 2011. Okay, apa yang first Android? Xperia S10 Mini. Tu telefon pertama saya. Saya beli tu harga RM400 tahun 2011. So tu telefon tu kecil je, telefon Android yang kira paling kecil sebab dia macam 2.55 inci. So macam kecil lah. Kecil betul. So dia jalankan Android 1.6 mula-mula, lepas tu dia akan upgrade ke 2.1. So sampai sekarang saya pakai lagi. Boleh pakai lagi tak? Boleh pakai lagi. So tahan lah. Tahan lagi tablet. Tablet dah arwah dah sekarang. Dah tak boleh on dah. Tak boleh on lah. Yang saya sedari sekarang yang saya sedari sekarang, peranti yang dikeluarkan sekarang mungkin dia punya jangka hayat mungkin 3 ke 4 tahun. Berbanding dengan yang dulu, saya punya 3 to 10 masih lagi boleh berfungsi. Sampai sekarang boleh hidup. Masih boleh hidup. Saya gunakan tu sebagai emergency pasal saya takut kalau ada zombie apocalypse ke. ada phone backup. Okay, charger sebenarnya ada lagi. Saya simpan lah kotak balik. Pasal orang kata kalau kita dalam kecemasan, kita nak phone yang battery dia paling tahan dan dia tak rasak. Jadi saya masih lagi simpan saya punya 3 to 10. Kiranya yang set, orang kata yang set bodoh lah, orang kata aset dummy lah. Aset bodoh. Aset bodoh yang bakal menyelamatkan kita. Saya pun ada juga aset tu. Saya ada aset yang macam tak dibekas sang phone. So saya ada juga simpan satu macam Nokia 110. So telefon tu macam backup kalau time bateri tak ada pun semua, so saya pakai lah. Okay, kita menyimpang sikit lah. Okay, kita cakap pasal kita punya phone first. First Android dan semuanya. Phone pintar pertama. Apakah phone yang digunakan sekarang sebagai primary? Primary, saya pakai Nexus 4. So saya pakai telefon ni, saya baru beli tak sampai sebulan. Saya beli kat expensive.my. So harga dia RM439 saja sekarang. Okay lah tu. So sekarang dah pakai Lollipop lah. Puas hati. Kiranya masa dia dulu keluar harga RM1,600 saya ingat lagi masa tu. So macam bila dah pakai telefon Nexus ni yang seronok je, boleh custom apa semua. So berbaloi lah. So macam Obey pakai telefon. Saya sekarang saya punya primary phone saya ialah Xperia Z Ultra. Lama lah pakai. Dah lebih setahun. Saya pakai telefon tu pasal saiz dia besar. Jadi pasal saya banyak membaca, suka membaca sebelum tidur. Jadi dengan saiz dia 6.4 inci kalau tak silap saya. Saya sangat sesuai dengan saya lah dengan keperluan. Apa keperluan harian? Nak tengok video. Nah, tengok video apa tu. Bateri tahan tu. Bateri biasalah, bila dah lebih setahun ni dia tak apa-apa sangat. Mungkin kena atas lebih Tapi memang best je, Z Ultra boleh pakai pensel. Dia boleh pakai pensel. Jadi stylus. Walaupun tak digunakan sangat pasal takut calar kan. Macam saya katakan dalam video tablet sebelum ni. Sekarang dengan screen yang lebih sensitif dah tak perlukan stylus. So bateri macam Z Ultra tu buat jadi optional sajalah. Optional saja dari tu kalau nak pakai. Jadi sekian itu saja daripada perkongsian kami mengenai permainan konsol, mengenai telefon pertama kami, telefon klasik, apa semua perkongsian. Betul. So itu saja nostalgia yang kita dah kongsikan. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang perkongsian ataupun memori bersama permainan konsol ataupun telefon pertama anda, boleh kongsikan bersama kami di ruangan komen di bawah. Ataupun ada cadangan tajuk-tajuk untuk akan datang, untuk semua nak akan datang, ataupun nak bertanya kepada Obey apa yang tajuk sesuai ke. Boleh juga. So boleh kongsikan melalui komen di bawah. Baik. Jadi sekian saja itu kami ini. Tak ada apa-apa tambahan. Tak ada tambahan. So itu saja daripada kami. Jangan lupa ikuti kami siang malam pada setiap hari Senin hanya di Amal Zain. Sekian saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih.